Sejak dibukanya ibadah haji dan umroh pada bulan Maret 2022, sudah ribuan jamaah dari Indonesia yang secara bergiliran berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Seperti yang dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT Manaya Indonesia, yang untuk saat ini saja sudah memberangkatkan sekitar 1.000 jamaah ke Tanah Suci. Dan pada bulan Oktober 2022 nanti, Biro Perjalanan Manaya akan memberangkatkan sekitar 120 jamaah umroh yang terbagi dalam dua rombongan, yakni Surabaya dan Jakarta. Sejak dibukanya umroh untuk jamaah haji dan umroh Indonesia sejak bulan Maret hingga saat ini, alhamdulillah Manaya Indonesia sudah memberangkatkan sekitar 1.000 jamaah, dan di bulan Oktober ini 120 orang, 90 orang dari Surabaya, 30 orang dari Jakarta. Tidak hanya sekedar memberangkatkan saja, Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT Manaya Indonesia juga memberikan pembekalan secara optimal, salah satunya yaitu berupa layanan check-up kesehatan gratis kepada para jamaah umroh. Sementara itu, Imam Masjid Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Ahmad Muzaki, mengaku bersyukur dengan dibukanya ibadah umroh setelah pandemi COVID-19 merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi umat Islam, sehingga mengajak kepada calon jamaah umroh untuk tidak ragu-ragu menuju Baitullah. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa pandemi COVID perlahan namun pasti telah disingkirkan oleh Allah, dan sebagaimana kita ketahui haji sudah dibuka dan umroh pun sudah dibuka. Tentu ini adalah sebuah kabar yang sangat mengembirakan. Karena itu kita persiapkan zahir kita, batin kita untuk menuju ke Baitullah, ya, baik ziarah Makkah maupun ziarah Madinah. Kita bersyukur tadi beberapa rombongan yang sudah berangkat semuanya dalam kondisi yang baik. Cuacanya baik, Mekah Madinah juga baik. Pemerintah Saudi Arabia telah mempersiapkan dalam rangka penyambutan jamaah umroh dengan sebaik-baiknya. Ada banyak kemudahan yang bisa dirasakan dalam perjalanan umroh pasca pandemi COVID. Baik fasilitas pesawat, hotel maupun hal-hal yang terkait dengan umroh. Karena itu jangan ragu-ragu lagi. Persiapkan mental, fisik untuk kembali bergairah dan menggairahkan kita untuk berangkat melaksanakan umroh. Mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah Indonesia, selalu mendapatkan pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.